dengan sedalam-dalamnya. Dan juga chemistry di antara kami berdua. Dengan lagu yang dipopularkan oleh Raffi Ahmad dan Ayu Shita dengan lagunya Jangan Bilang Tidak, inilah pasangan duet terakhir untuk malam ini. Siapa lagi kalau bukan Epul dan Rahayu Ridwan. Ku pernah punya cinta, nah mungkin ku sedang suka kamu. Cintaku dulu telah ku buang jauh, kini ku ingin kamu. Terasa sepi walaupun bibir penuh gula tawa, namun hatiku sepi. Jangan bilang tidak bila kita belum mencoba. Siapa yang tahu akan sama hatimu dan juga hatiku. Banyak yang bercinta tahun-tahun putus juga, kuharapkan dengan dirimu walaupun singkat pendekatan. Jangan bilang tidak, waktu dicium aku bingung, namun dada ini bergetar, makanya sungguh aku mohon. Jangan bilang tidak pada mereka, ya. And Hussein, bagaimana dengan persembahan mereka tadi? Kejut saya. Before I comment, I want to say the band is doing a wonderful job. Yeah, okay, great. Yay. Okay, you look best together. Very nice, okay. Lagu itu agak susah, okay. Sayang lagu itu agak susah. Jadi saya tak dapat mendengar suara Rahayu yang lebih sedap dari itu, okay. Tapi tak apa, chemistry-nya sungguh baik. Good job. Bagaimana pula dengan Sheikh Haikal? Okay, Rahayu, that was very good job, good performance, persembahan yang terbaik. But April, saya akan terus terang dengan awak. Saya akan berikan awak markah yang tinggi malam ni kerana awak artis yang memberi. Okay? Bro, kerana awak, Rahayu looks good. So for this pairing, I give you the higher point, bro, because you did very well. Okay? Respect, brother. Respect. Rahayu, well done. Terima kasih Sheikh Haikal dan juga Anne Hussein. Anda juga boleh terus untuk mengundi mereka. Inilah kod-kodnya. Kod 5, Epu. Kod 6, Rahayu Ridwan. Kini kita bersama dengan Huda dan Niti. Huda dan Niti. Yep, terima kasih. Terima kasih Fauzi. Dan semakin hampir ke peringkat akhir, semakin banyak perkara yang perlu dilalui oleh peserta anugerah. Dan jika anda ingin mengikuti perkembangan mereka, anda boleh ke Facebook, typekan saja Anugerah Suria ataupun lungsuri cinemsn.com/anugerah. Baiklah, selain nyanyian di pusingan ini juga mereka akan lalui cabaran anugerah, iaitu cabaran media. Dan inilah peluang pihak media bertemu dan juga mengenali semua para peserta di peringkat